Ini atau lokasi ini digunakan sebagai tempat pelatihan oleh organisasi teroris Jemaah Islamiyah selama kurun waktu dari 2011 sampai dengan 2018. Tempat ini berkedudukan di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang. Di sini dan tempat-tempat lain ada 12 lokasi di mana dilatih sebanyak 7 angkatan. Lokasi lainnya tersebar di daerah Jawa Tengah. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan bela diri, pelatihan militer. Dengan pelatihnya adalah pelaku Karso alias Joko Priyono yang telah ditangkap dan diproses saat ini dan merupakan napi. Tujuan daripada pelatihan ini adalah membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pimpinan Jemaah Islamiyah. Selanjutnya, hasil pelatihan ini untuk mempersiapkan latihan militer di Suriah. Peserta pelatihan ini direkrut dari daerah Jawa dan luar Jawa. Dengan peserta latihan, setiap angkatan berkisar 10-15 orang. Lokasi di belakang saya ini merupakan lokasi yang digunakan selama 2 hari untuk pelatihan bela diri, pelatihan militer, dan pelatihan penyergapan oleh Jemaah Islamiyah.